bersama dilewati, tak pernah mau ragu, karena ku selalu tahu ini yang kita mau. Dari hati ku ungkapkan padamu, perasaan ini tak usah kau tanyakan lagi. Aku memang untukmu, oh, tak ada ku banyak bicara, karena jelas ku tahu bahwa kita pasti bersama. Tak ada lagi sementara, ku pastikan ini selamanya. Oh, ku pilih kau tanpa alasan. Yeah. Tak usah berjanji, yakin kita jalani. Waktu menjawab, menyadari semuanya bahwa oh, ini yang kita cari. Mungkin ini jalan yang harus terjadi. Pertemuan kita buktikan semuanya bahwa cinta kan datang mencari. Tak usah ku banyak bicara, karena jelas ku tahu bahwa oh, kita pasti bersama. Tak ada lagi sementara, ku pastikan ini selamanya. Tanpa alasan, hanyalah kita yang bisa memahami dunia berdua. Tak perlu kau mengerti semua nyata, kita tak butuh alasan. Oh, kita pasti bersama. Kita pasti bersama. Kita pasti bersama. Oh yeah. Kita tak butuh alasan. Oh, tak bisa ku banyak bicara, karena jelas ku tahu bahwa yeah, kita pasti bersama. Sementara ku pastikan ini selamanya. Oh, ku pilih kau tanpa alasan. Tiada kata yang bisa mencari satu alasan. Yeah. Wow. Aduh nih, gua. Halo. Oke, okay, that was kau pilih kau tanpa alasan dari
OTS. Oke. Okay. Ya, kita udah bareng teman-teman dari OTS ya. Yeah. Halo Smart Viewers. Welcome back di Radio Net Show bareng gue Leo dan bareng gue Andre, dan sekarang kita bareng OTS. OTS. Ya. Ini dia lagu yang kupilih kau tanpa alasan. Gila, di belakang semua pada goyang-goyang semua ya. Enggak cuma usah pakai alasan ya. Apa? Enggak usah pakai alasan. Enggak pakai alasan. Enggak pakai alasan goyangnya. Oke, okay, kita satu-satu dulu perkenalin diri. Sang gitaris dulu. Hai, nama gue Ray. Oke, okay, ada Ray. Gue Kevin. Oke, okay, ada Mas Kevin. Halo, gue Edu. Mas Edu. Dan gue Karma. Oh, oke, okay, Mas Karma. Mas okay, Karma. Dan tergabung di dalam OTS ya? OTS. Ya, betul. Nah, OTS sendiri nih, kalau boleh tahu kapan sih pertama kali dibentuk? Dengar-dengar pas SMP. Pas SMP. Idenya dari SMP nih. Sebenarnya kalau yang bertiga di belakang gue ini, mereka udah ngeband dari SMP. Oh, jadi oh, yang bertiga, yang main musik yang ya, kecuali Edu sama Kevin, mereka udah ngeband dari lahir. Di dalam perut ibunya. Itu jantungnya dimainin dung-dung-dung. Kevin kakaknya, Edu adenya. Terus kalau gue gabung berapa ya? 3-4 tahun terakhir ya? Iya. 3-4 tahun yang lalu, tapi waktu itu namanya belum OTS, sampai akhirnya udah berapa lama sih kita? Kalau OTS tahun lalu lah. Tahun lalu kita memutuskan untuk terjun ke industri musik secara serius dan kita memutuskan mengambil nama OTS. Tadinya United of Soul ya. Oh, yeah, United of Soul. Itu terbentuk waktu SMP ya. Iya, dari SMP. Oke, okay, anyway buat kalian berempat nih. Berlima sebenarnya. Oh iya, berlima. Ada satu yang enggak bisa datang. Buat berlima nih, sebenarnya apa sih yang menjadi ciri khas dari kalian nih OTS? Ciri khas dari musik. Iya, dari musik. Kalau ciri khas dari musik, OTS ini mengambil genre disebutnya urban electropop. Oke, okay, urban electropop. Jadi kita masih ada sentuhan elektroniknya, tapi kita masih ngepop. Oke. Okay. Kekinian ya, elektronik ya. Zaman. Kayak IDM banget. IDM ya. Zaman. Mengikutin zaman ya. Iya benar. Oke, okay, anyway buat lu sendiri nih, kan lu yang paling terakhir join. Yep. Kenapa sih boleh kasih tahu ceritanya? Sampai tiga personel ini ketemu lu atau lu yang menemui mereka sebenarnya? Gimana ya? Atau dipungut tiba-tiba? Ketemu di mana sih kita? Waktu itu. Bukan di Tenda Biru, bukan. Di warung bukan juga. Enggak sih waktu cerita itu. Gimana? Ketemunya kita ada salah satu event waktu itu, vokalis kita yang kan kita dulu awalnya Unity of Soul itu. Iya. Vokalis kita waktu itu fokus ke kuliah. Jadi kita enggak punya vokalis. Terus kita dikenalin sama temen, salah satu teman kita juga di Bandung nyoba bareng sama Karma di satu event. Nah, ternyata orangnya cocok, musiknya cocok, taste-nya juga cocok. Akhirnya kita mutusin bareng gitu. Okay. Alasan itu kuliah ya. Alasan kuliah dan akhirnya bisa ketemu. Ya, mungkin rezekinya Karma juga bisa ya, jadi. Bisa jadi. Juga. Mereka juga nyari yang tampangnya bagus sih. Oh, memuji. Wah. Bisa. Ya, 11-12 lah ya sama lu ya mungkin. Ah, ya. Jangan gua enggak bisa nyanyi, Pak. Oke, okay, anyway abis ini mau nyanyiin lagu apa nih? Kita mau bawain lagu yang sebetulnya dibocorin jangan. Mungkin ini akan jadi single ketiga dari OTS, judulnya Sementara. Oke deh, kita dengerin dulu ya sebelum jadi single nih, kita langsung dengerin. Ini dia, OTS dengan Sementara. Jalani lagi semua mimpi
perpisahan pasti terjadi. Coba mengerti kisah yang telah terlalui, mimpi kita mungkin tak terjadi. Oh, apakah ini yang kita lalui agar memahami? Harus melihat diri dan mendengar isi hati berbicara. Cara bukanlah mata jelas semuanya, kisah kita tak selamanya. Aku yang salah menahan rasa, sesal hanyalah sementara. Yang kita tahu tak semua tahu, arah kita tak pernah satu. Jalani lagi semua mimpi, perpisahan pasti terjadi. Lama kita terjebak dalam langkah bersama, sendiri tak berarti bahagia kan terhenti. Sesal hanyalah sementara. Kita tahu, tak semua tahu, arah kita tak satu, tak selamanya. Perpisahan pasti terjadi. Halo Smart Viewers, welcome back with me Leo dan juga gak gue Andre, dan bareng Ots di Radio Net Show. Halo. Langsung rame ya. Emang, tapi emang jujur tadi di belakang, wah apa lagunya tuh feelnya tuh ngajak bergoyang ya. Pokoknya karena mereka enjoy ada EDM-EDM-nya sih. Oke, langsung aja kita tanya pertanyaan yang tertunda nih. Dengar-dengar. Baru beberapa hari yang lalu nih, baru beberapa hari yang lalu ada kabar baik dari Ots. Ada yang baru saja di launching, apa tuh? Apa ya? Produk apa ya? Jangan dijual di sini. Oh, ini launching. Kita baru launching album kemarin. Oke, dan judul secara digital. Ore! Udah bisa, berarti udah bisa dibeli ya? Bisa dibeli. Judul albumnya Midnight Trip. Okay. Itu kita kerjain waktu itu dengan produser, music produsernya Widi Puradireja. Okay. Dari Malik ya. Malik and Essentials. Terus album Midnight Trip ini udah ada di iTunes. Udah bisa didengar juga di Deezer, di Spotify, di Joox. Berapa lagu tuh isinya? 8. Ada 8 ya. Salah satunya tadi yang udah di dua yang tadi udah nyanyiin juga. Cuman tadi kan versi akustik ya. Okay. Kalau di albumnya bakal lebih elektronik lagi lah. Bakal menceritain apa nih dari albumnya ini sendiri? Iya. Albumnya kenapa dinamain Midnight Trip? Karena
karena Rea yang akan menjelaskan. Pinter ya, pinter. Gimiknya lumayan lah. Kenapa Midnight Trip tuh kita pengen nyajin suatu midnight vibes gitu. Okay. Dari lagu-lagunya kita tentang cerita-cerita yang biasa kita ceritain waktu malam hari. Oh, jadi, tetap ada unsur EDM-nya juga? Iya, jadi ya sebenarnya elektronya tetap ada. Oh. Jadi apa yang biasa kita ceritain, kita curhatin di malam hari itu kita buat dalam bentuk lagu, terus kalau lu lagi jalan malam-malam tuh bakal enak dengerin album Watching ini. Waduh, gila. Berarti habis ini anak malam habis acara malam langsung dengerin ya. Makanya gue pakai kacamata hitam kan, silau. Oh, gak biasa ya, karena biasa keluar malam. Bercanda. Oke, boleh dikasih tahu gak sih? Basian ya lu, Re. Kenapa? Itu, gimana akhirnya ketemu sama Kak Widi. Mas Widi, dan Widi akhirnya bisa, ayolah diajak bermusik bareng, bareng. Jadi suatu hari waktu kita masih... Suatu hari. Okay, jadi gitu. Suatu hari waktu kita masih atas nama Unity of Soul ya dulu ya, belum jadi Outs. Okay. Kita manggung isi acara, jadi pembukanya untuk Malik and the Essentials. Oke, okay, opening act-nya ya. Setelah itu Mas Widi juga sempat ngelihat performance-nya kita. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ternyata visi kita sama nih, visi bermusik kita antara okay. anak-anak sama Mas Widi. Akhirnya Mas Widi nawarin gimana kalau kita bikin kerjain album aja. Pak, proyekan bareng gitu bukan? Iya. Kita bikin album. Dan Mas akhirnya Widi sampai sekarang ya. Sekarang yang memproduce termasuk 8 lagu di album Midnight Trip. Yes. Gitu, oke. Okay. Nah, boleh. Oh ya, sebelum kita nanya lagi, lanjut, kita mau menantang. Mau menantang Out sendiri ya. Di segmen Battle Fire Question. Oke, di segmen ini? Battle Fire Question. Jelasin, ini, Leo. Kita bakal ada pertanyaan di mana kalian harus menjawab itu secara cepat dan tepat. Jadi kita hitung 3, 2, 1 kan harus jawab. Jawab tanpa berpikir. Atau tunjuk di antara berempat nih. Berempat ini. Misalkan misalnya, siapa yang paling apa langsung tunjuk. Oke. Iya, gitu. Jadi itu. Kita berharap abis ini jadi baru mungkin 4 hari bubar. Launch, baru 4 hari launch album langsung bubar gitu. Mungkin kita langsung diangkat. Oke, langsung aja yang pertama Leo. Siapa yang paling suka Jayus? 3 2 1. Jayus ya. Lu. Kevin. Jayus. Kevin. Oh, dia udah ngaku. Kalau Jayus gua gitu. Oke, yang kedua. Siapa yang paling jorok? 3, 2, 1. Edu. Ya lu. Yakin lu dong. Paling jorok ya. Oke, selanjutnya. Lu. Selanjutnya. Siapa yang lebih suka izin kalau mau latihan? 3, 2, 1. Yang paling baik izinnya. Karma. Oh, gue nunjuk siapa? Ya udah nunjuk dosennya. Yakin lah, bener. Ini kalau misalnya dimasukin absen paling banyak alpanya. Harus bayar. Tempur ya. Oke, selanjutnya yang keempat. Ini pilih ya, pilih. Kalian pilih. Masa-masa SMA atau masa-masa kuliah? 3, 2, 1. Kuliah. SMA. Kuliah. Kuliah SMA. Kok Bapak nanya ke dia? Mungkin Bapak satu kuliah. Labil. Kuliah SMA, kuliah SMA. SMA. Oh, kuliah. Kayak kuliah banyak cengannya nih. Enggak, tapi yang lucu tadi si Bapak nanya sama ini. Bapak satu kuliah. Enggak, labil aja. Oh, labil. Gupini, labil. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Lebih suka musik folk atau elektronik? 3, 2, 1. Elektronik. Pop. Pop atau elektronik? Ini kayak pendengaran di belakang ketutupan. Folk atau elektronik? Elektronik. Oke, elektronik. Karena mereka ngusul elektronik ya. Vlog. Vlog mah beda lagi, video vlog. Ya, bukan. Oke, itu tadi beta verification gimana? Jadi bubar? Enggak. Jadi bubar? Makin kompak lah. Masih ini kok. Belum. Mungkin pertanyaan kita sih yang kurang ya. Iya. Kurang. Abis ini kita ada quiz dulu di Quiz Time. Oke, sebelumnya kita, gue bakal mau bacain pemenang kuis minggu lalu di tanggal berapa feature artis minggu lalu lahir. A, 20 September 1920. B, 9 Juni 1921.
Yang at menang at Yura Yunito. Oh, ini Yura Yunita ya, feature artisnya. Dan pemenangnya adalah Titin SWP. Selamat Titin. Kamu berhak kamu berhak mendapatkan voucher dari Samon Express. Tapi sebelumnya gue bakal bacain juga bagaimana. Enggak, gue gak mau lu yang bacain dulu. Gue gak mau lu yang bacain. Okay. Kita aja pertanyaan minggu ini kita minta ditanyain sama Karma ya. Coba tolong dibaca, Mas. Sejak tahun berapa featured artist kali ini terbentuk? Itu Coldplay, yang ya, Coldplay tadi. Di tahun berapa nih? Apakah A 1995 atau B 1996? Ah, kalau kalian nyimak dari awal kalian pasti tahu. Gampang banget. Atau tinggal tanya ke mbah-mbah yang di sana juga. Sebenarnya tahuan sih. Mbah siapa? Mbah Google. Oh, iya. Kalian bisa langsung jawab aja dengan format nama spasi jawaban spasi amat kalian. Sebelum itu harus follow dulu dong. Follow di Twitternya di @RadioNetShowBTV. Dan jangan lupa di akhiri hashtag QuizRadioShow. Biar gampang dicarinya. Iya. Dan nanti yang menang bisa dapat ini nih. Dan pasti akan di follow Samon up juga Express, ya. Samon Express. Mana betul. Samon Express-nya sih? Ini Samon Express nih. Makanan Korea ya. Mantap lah, bisa annyeonghaseyo lah ya. Lumayan ya 50.000 ya. Iya, oke. Dan sekarang gue mau nanya nih, sebenarnya untuk kalian berempat, apa sih arti atau pengaruh bagi fans bagi kalian? Apa Pin? Kali-kali lu jawab dong. Buat kita sih fans itu ya kita berkarya karena emang karena mereka gitu kan. Apa yang kita buat selama ini tuh kita buat mereka. Soalnya kalau kita buat sesuatu yang kita buat musik nggak ada yang dengerin, sebenarnya buat apa kan? Masa kita dengerin sendiri gitu. Untuk fansnya sendiri apa namanya? Ots Team. Oh, Ots Team. Kayak kita bentarnya join Ots Team. Ots Team ya. Boleh, jadi emang mereka berkarya juga karena dipacu sama buat karena sama buat fans buat, juga. Iya, karena untuk buat Ots Team-nya. Oke. Okay. Ada buat kalian kalau enggak siapa nih? Mungkin yang jawab personal nih. Kali ya harapan kedepannya yeah. Untuk Ots sendiri dan Ots Team-nya apaan? Ah, bolehlah 1 menit karena belum ngomong. Iya, benar. Kalau harapan buat Ots sendiri buat karya-karya Ots ya kita ya enggak muluk-muluk sih. Laku nomor 1. Iya. Pokoknya yang jual di iTunes tuh laku dulu. Laku ya, dulu. Dua-duanya dong. Oh, benar. Ada selipan. Oke. Okay. Udah gitu, mudah-mudahan karya kita bisa diterima di masyarakat okay. Ya kali. Kalau buat harapan gue pribadi dan bersama teman-teman sih, kalau buat Ots Team makin banyak dan makin bisa nerima karya-karya kita sih. Oke. Okay. Dengan jujur gitu. Oh, itu amin, dari amin. Mas yang ini. Mungkin Mas yang ini. Mas Karma boleh. Idem. Sama. Oh my. Coba kita oper ke sebelahnya ke sebelah. Ini biasanya digocek. Paling puitis ya. Iya, kata-katanya kayak Mario ya. Apaan sih tadi? Mario Gonzalez. Dia tanya. Jadi harapan ke depan untuk Orts sendiri dan Orts Team-nya apa? Apa ya? Semoga. Job idem lagi kita langsung closing. Langsung udah bye, langsung ya. Enggak sih, kalau gue buat tim Orts itu semakin kompak lah. Maksudnya kita dari kita intern sama yang dengerin kita juga semoga semakin banyak dan semoga kita dapat tour se-Indonesia. Okay. Amin. Mari kita doakan ya semoga Os bisa mencapai yang tujuannya inginkan, yang diharapkan. Ya. Terakhir, sebelum kalian kasih tahu sosial media kalian buat Ots Team dan juga Smart Viewers di rumah. Satu kata yang mewakili Ots banget tuh apa sih? Satu kata aja. Fun. Fun. Oke, okay. Mereka fun banget dan musiknya juga fun ya. Oke, okay. Fun. Oke, okay, fun. Dua jadi dua. Oke, itu fun, Bapak. Lu main lucu mau rekrut jadi. Oke, okay, kasih tahu dong ke Smart Viewers dan juga Ots Team di rumah atau di mana pun berada kalau misalnya mau kegiatannya follow kalian atau mau kepo-kepo kalian gimana nih? Atau ke depan kalian ada proyekan apa gitu di mana? Langsung. Oke, okay, buat kalian semua yang mau tahu update terbaru dari Ots, misalnya info kita nge-gig masih atau jomblo atau enggak atau ya, OTD kita hari ini apa gitu. YouTube-nya. Boleh di follow Twitter dulu sama Twitter. Instagram. Nah, di sana itu ya di Ots _ music ODDS _ music. Ots _ music. Ini di Instagram. Untuk Facebook-nya juga. Kita punya fanpage itu Ots Indonesia. Ots Music. Terus untuk Facebook juga ya. Ya. Untuk Twitternya Ots _ music, Instagram Ots _ music, YouTube kita channel. Juga Ots music. Atau tinggal ketik aja keywordnya Ots, misalnya kupilih kau tanpa alasan, hire atau midnight trip itu udah bisa. Oh udah ada semua di YouTube? Udah ada di YouTube. Oke langsung buat Ots Team yang pengen melihat video klip mereka yang bagus banget dan kece banget. Ada preview ya. Album kita preview juga albumnya disana. Oh ada juga ya, dia bisa dengerin. Oke, oh langsung ada, boleh SoundCloud-nya boleh. SoundCloud-nya juga Ots
Music. Oh, House sama music. Ya. Dia dengerin dulu abis itu langsung beli tuh. Waduh. Promonya kenceng nanti dikasih di belakang. Oke. Satu lagi. Apa di, akhir? Di akun YouTube kita juga ada, itu disebutnya OddsUp. Itu video blognya Odds. Kalian bisa tahu kesehariannya kita sebelum manggung tuh kayak gimana aja sih. Oh, berarti ini kita masuk vlog nih. WhatsApp. Kurang gaul kalau sekarang enggak vlog. Enggak vlog ya. Iya, kan kita kekinian. Iya, kekinian musiknya kekinian. Anak fun, ikut kekinian, musiknya juga kekinian. Yeah. Oke, enggak kerasa kita udah 1,5 jam ngobrol-ngobrol tadi sama Ots, kasih sama informasi Ots, dan juga kita udah kasih kalian topik semua dan juga semua udah kita kasih dan juga udah bagi-bagi tiket dari Salmon Express. Salmon Express kita mau pertama thank you dulu buat Ots udah main. Terima kasih Radio Net. Sukses buat terima albumnya, maju terus, sukses terus. Dan kita mau terima kasih kepada kru yang bertugas hari ini. Dan thank you buat Salmon Express. Dan untuk YouTube pastinya. Dan juga smart viewers di rumah. Akhir kata gue Andre pamit undur diri. Dan gue Leo Chandra ingin. Dan ini dia performance terakhir dari Ots. Dengan apa lagu? Nih? Kita mau cover dulu lagu dari Breakbot. Oke, okay, dengan Get Lost. Dan yang terakhir. Single pertama kita judulnya Higher. Oke, okay. Enjoy! Come on! Your skin turn into ice from a top walking ahead of me, chasing my reflection. Only need that one spot to come and set us free. Relight the fire in our life. Looking back is not a remedy, and I'll give you direction. So let's get lost in the moment. Fly away until we reach cloud nine. Get lost in the moment. Make this day last till the end of time. All lost in the moment. Fly away until we reach cloud nine. Get lost in the moment. Make this night last till the just in a memory. Think and recompress, rewind. Looking back is not a remedy. Not like looking for some action. All we need is that one spot to come and set us free. I put my future on the line. Looking back is not a remedy. I'll give you satisfaction. So let's get lost in the moment. Fly away until we reach cloud nine. Get lost in the moment. Make this day last till the end of time. All lost in the moment. Fly away until we reach cloud nine. Get lost in the moment. Come on.
So let's get lost in the moment. Fly away until we reach cloud nine. Get lost in the moment. May this day last till the end of time. Oh, lost in the moment. Make this day until we reach cloud nine. Get lost in the moment. Make this night last till the end of time. Langit yang teratas, dunia tak berbatas. Oh.